Perintah Kawalan Pergerakan banyak memberi kesan kepada masyarakat kita, termasuk terhadap seorang ibu tunggal, Siti Hartika Syari, 32 tahun. Biarpun hilang punca pendapatan akibat PKP, namun bantuan prihatin nasional yang diterima membuka pintu rezeki buat Siti Hartika. RM1,000 wang BPN yang diterima 10 April lalu tidak digunakan untuk berbelanja. Sebaliknya, ia dijadikan modal bagi memulakan perniagaan barang basah siap siang secara atas talian. Kini usaha giginya bagi mencari sesuap nasi membuahkan hasil dengan meraih pendapatan sekitar RM2,000 sehari. Bagaimanapun, kisah ibu kepada seorang anak berusia 11 tahun ini bukan mudah. Dia yang bekerja sebagai tukang masak sebelum ini dibuang kerja ketika fasa pertama PKP. Sebab PKP, so dia punya tu pun efek, so boss decide untuk berhentikan kita orang lah sebab memang tak ada apa-apa kan, tak ada hitam putih, agreement pekerjaan tak ada, so jadi macam tu, jadi macam menganggur lah, dengan adik pun sama, menganggur masa tu, duduk je rumah semasa tu PKP fasa pertama. Fasa kedua kita orang memang just duduk kat rumah, makan, tidur sampai dah rasa macam nak kurang waras jugalah sebab kita dah biasa bekerja, dah biasa bergerak. So, efek jugalah macam tu. Efek lah dari segi pendapatan memang efek. Sangat efek. Pernah kita orang sampai satu tahap tu makan bubur kosong je. Dua hari berturut-turut kita orang makan cuma makan bubur kosong aja. Tanpa ada apa-apa lauk. Kesempitan itu menjadikannya Siti Hartika terpaksa mencari sumber pendapatan lain. Maka timbullah idea menjual barang basah siap siang yang diusahakan bersama saudaranya, Kausahi Kemah Kamiruddin, 26 tahun. Masa tu tercetusnya idea sebab masa tu duduk kat rumah PKP kan. Tak buat apa-apa kat rumah. So masa tu dapat bantuan BPN kan. So fikir kalau kata duit tu tak buat apa-apa memang akan habis. So jadi come out dengan idea ni lah sebab benda ni sebenarnya idea tu dah lama ada. Cuma masa tu kekurangan modal. Maksudnya tak ada modal lah. Sebab benda ni nak jalan pun nak perlukan modal lah. Kan? Masa tu dapat BPN, decide untuk buat. Also just macam terus on the spot je buat macam tu. Kita buat guru WhatsApp, kita invite, share-share dengan kawan-kawan. Mula share dengan kawan-kawan je. And then first order yang pertama pun cuma 8 order je. 8 set. 8 rumah je bermula. Bermula dengan 8 rumah. So hari ke hari tu dia increase lah. Dia semakin meningkat. Kini Siti Hartika sudah mempunyai 3 orang pekerja serta 4 penghantar pesanan. Rutinnya bermula 5 pagi dengan mengambil bekalan di Pasar Borong Batu Berendam untuk dibersihkan dan penghantaran dibuat bermula jam 10 pagi. Sementara itu, Kausar Hikmah berkata dia tidak menyangka angan-angannya bersama sepupunya itu akhirnya menjadi kenyataan. Masa timbul nak buat benda ni, kita tak terfikir satu sen pun nak korek mana duit ke apa kan. Kita cakap je. Sebab kita macam kata bercerita, kak nanti kita buat macam ni, kita berniaga macam tu macam tu. Kita macam kata mulut je bercakap kan. Perniagaan barang basah siap siang Siti Hartika ini menerima tempahan pelanggan secara harian melalui aplikasi WhatsApp.